What's up guys, balik lagi di MB Channel. Di video kali ini Mas Bangki lagi di lokasi calon pembuatan pom bensin guys, top pom bahan bakar. Ini berlokasi di Desa Tulung, Kecamatan Kawitan, Kabupaten Magetan guys. Oke guys, inilah calon pom bensinnya. Ini lagi membuat apa itu? Nanti kanopinya. Nanti kan di sini kasih tiang, sana juga tiang. Ada tiang dua guys. Terus di atasnya dikasih atap. Terus di tengahnya nanti ya mesin pompanya. Mesin pompa bahan bakar ini. Dan ini cornya nanti dua bagian guys, kotakan di sini dan sama kotakan di sana. Dan ini pondasinya, memakai kaki kaki ini buat kaki kakinya guys. Ini memakai besi 10-an guys, yang SNI besi 10-an, terus yang buat cincinnya ini besi 6-an guys. Terus ini dibor, bornya itu ada 8 titik. Di sini sebelah sini 4, di sana juga 4. Pengeborannya berdiameter sekitar 30 cm. Terus kedalamannya 2 meter, guys. Terus besinya ini ketinggiannya 45 cm. Dan lebarnya 25 cm. Dan untuk cornya pun ini setebal ini kan, nanti setebal papan ini 50 cm ditambah masuknya besi ini, itu masih masuk 25 cm. Jadi totalnya 75 cm. Ini lokasinya di Desa Tulung, Kecamatan Kawitanan, Kabupaten Magetan guys. Dan insya Allah tahun depan sudah bisa dioperasikan. Ini guys, ini diameter burburannya guys sekitar 30 cm. Ini besinya juga memakai 10-an dengan kedalaman 2 meter. Jadi nanti juga dikasih pondasi. Besinya sama seperti itu, yang ketinggiannya 45 cm. Terus dikasih di sana. Dan yang sini nanti juga sama, dikasih triplek kayak gitu, dikotakin juga. Jadi cornya nanti dua guys. Di sana satu, di sini satu. Ya anggap aja seperti sepatu lah guys ya. Terus di tengah nanti kalau sudah jadi ini nanti calon mesin pompanya di sini. Di sana tiang, di sini di sana tiang, di sana juga tiang guys. Oke guys, itu tadi video dari Mas Plengki, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai ketemu lagi dan salam semua.